Terima kasih, Datuk Yang Diputu. Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar di BKL terpaksa berpindah akibat tanah yang diduduki oleh jabatan itu telah pun dijual kepada Jekyll Trading, sebuah syarikat kroni UMNO. Dengan keizinan Menteri Wilayah Persekutuan, saya ingin tanya persoalan saya. Pertamanya, tanah asal yang telah dijualkan kepada Jekyll ini, mengapakah dijual secara rahsia dan di bawah harga pasaran? Ini merugikan rakyat. Dan juga mengapakah kerajaan merugikan rakyat lagi dengan dengan kos, kos pembinaan yang sebanyak hampir 35 juta ringgit itu dibayar sepenuhnya oleh DBKL. Dan apakah sebabnya? Jika benar, kerajaan akan perlu membayar pampasan kepada Jekyll sekiranya berlakunya kelewatan pembinaan bangunan baru bagi Jabatan Kesihatan. Ya. Panjang, Yang Amat. Sebab, Datuk Yang Dipertua, bangunan baru untuk Jabatan Kesihatan itu sepatutnya ikut jadual sepatutnya soalan. Pada bulan Mei ini. Apakah sebabnya kelewatan? Kroni DAP pun banyak ada. Sila, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ceras, terima kasih ya Yang Berhormat Datuk Seri Yang Dipertua. Pertamanya, fakta yang Berhormat Ceras kata itu tidak betul lah. Apa juga tanah yang dijual adalah tanah yang dijual polisi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah untuk menjualnya pada harga pasaran dengan tambahan 20%. Dia tidak jual seperti mana Yang Berhormat Ceras cakap lah. Yang Berhormat, saya jawab kan Yang Berhormat. Dia tak sama Pulau Pinang. Janganlah Yang Berhormat. Tadi saya diam dengar saja, jangan bagi saya jawab lah dulu. Satu tuduhan. Yang keduanya cakap UMNO kroni, saya tak tahulah. Datuk Ceras mendapat mana, saya pun tak tahu dari mana. Ceras ada kot list-list. Saya tak tahu, saya tak ada. DBKL pun tak ada. Ketiga, kelewatan. Kelewatan yang akan berlaku, yang berlaku di atas tanah yang kita sedang bina ini, memang kita tidak kenal pasti. Dan pada masa pembinaan baru kita rasa ada sesuatu yang kita berlakukan. Tetapi kita mempunyai jalan-jalan untuk kita runding. Dan saya rasa tidak akan memberi kerugian. Dan juga jangan lupa tadi Yang Berhormat Ceras kata kita DBKL menanggung pembayaran 35 juta. Memang betul, tapi kita juga mendapat keuntungan daripada hasil penjualan tanah tersebut yang mendapat 20% tambahan kepada harga pasaran.